Katuh Sirta, selamat pagi. Ya, Pak. Kalau Bali Om Swastiastu ya, Pak. Ah, gitu. Ini Bapak pengacara Bapak Wayan Ardike. Ya, Pak. Iya, Pak. Tadi malam sudah ke sini. Nah, sekarang cerita dulu sakitnya, Pak. Sudah berobat kemana saja dan berapa lama gitu ya, Pak? Saya supaya punya dikasih jantung bocor klepnya. Jantung bocor, Pak? Ya. Iya, klepnya, Pak. Klep jantungnya bocor. Sudah berapa lama, Pak? Sudah 10 tahun, Pak. 10 tahun? Ya, minum obat dokter terus. Minum obat dokter terus ya. Oh, gitu. Badan, perubahannya berarti enggak ada, Pak, sampai 10 tahun gitu. Iya. Perubahannya enggak ada. Enggak ada, cuma bertahan badan bertahan terus aja. Iya, betul. Lah. Gitu berat ya. Dari 67 sampai sekarang 60 berat badannya. Turun 7 kilo, Pak? Iya. Oh. Jangan lupa ya, Pak, berobat ke saya. Siap, harus Pak tahu berat badannya. Ya. Saya tidak mau turun. Bahaya. Siap. Sekali kalau turun. Tetap minimal tetap, Pak. Dan naik. Siap. Kalau normal, jawa sembuh. Besok itu pagi penentu, Pak. Penentu di sini jantungnya besok penentu. Setelah itu sudah berobat kemana aja, Pak? Jadi ke dokter spesialis aja, spesialis jantung, Pak. Punya dokter pribadi berarti, Pak? Ya, dokter di rumah sakit kapal aja, di tempat istri. Oh, kerja. Gitu ya, Pak. Khusus di jantung, Pak. Di rutin dapat obat tiap bulan sekali. Iya, iya, iya. Itu diminum 3 kali, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Minumnya itu, Pak? Iya. Banyaknya. Alhamdulillah sekarang sudah minum rempah-rempah. Ya, saya selama minum rempah ya ini, saya hentikan dulu, Pak, dokternya. Nah, gitu. Semoga ya, Pak. Mendapat kesembuhan. Iya. Dan saya ini bisa sehat. Bisa obatnya itu ringan, Pak. Banyak. Ada kunyit, daun pandan, jahe, sama seri. Ah, itu aja. Bapak, siap, hari ini harus dan wajib puasa, Pak. Siap, Pak. Iya, supaya saya bisa mendeteksi penyakitnya. Ya, Pak. Besok penentu hari ini, sebetulnya hari ini penentu 75%, Pak. Kita nanti Bapak kalau jantungnya deg-deg ya. Siap. Pada jam 12 yang harus lakukan Bapak tidur. Istirahat. Istirahat, ya, Pak? Ya, Pak. Karena ini 2 gelas loh, Pak. Saya ingin ngecek jantung Bapak ini. Kurmanya juga tidak main-main ini. 14. Orang lumpuh aja bisa jalan ini, Pak, dengan 14 ini. Dan saya rendam dengan ramuan gitu. Jadi sudah 10 tahun ya, Pak, jantungnya tahun bocor. Dulu ketahuannya gimana, Pak? Ketahuannya terasa sesak, Pak Ji. Oh ya, sesak ya. Sesak. Iya. Yeah. Jadi kita pikir kan masuk angin atau apa, begitu dicek, oh jantungnya bocor. Jantungnya bocor ya, Pak. Disarankan untuk operasi klep, saya nggak mau karena ada teman saya di Jakarta operasi klep nggak berhasil. Iya. Sekitar 5 tahun kemudian sudah lewat ya. Iya, betul-betul sekali itu, Pak. Hanya herbal, Pak, yang bisa menyembuhkan, insya Allah itu. Herbal ini dari tanah Bali. Tanah Bali itu sangat subur sekali karena dikelilingi laut dan gunung, Pak. Betul, Pak. Ada pesan-pesan, Pak? Kalau ada teman-teman yang butuh pengacara, pesan-pesan kepada warga atau rekan-rekan atau kenalan, saya sebagai lawyer siap mengabdi sisa hidup saya. Ya, kenapa ya saya bilang sisa hidup saya? Saya di posisi sudah purnawirawan masih diberikan katakanlah kategori kesempatan hidup dan sehat, bisa berobat di Pak Haji. Okay. Kalaulah saya memang bisa sembuh, saya akan abdikan diri saya untuk membantu orang-orang yang punya masalah. Iya. Semua bisa terselesaikan masalahnya sesuai dengan karma yang dia dapatkan. Iya, benar. Kami selaku lawyer tidak boleh menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk, tapi kami hanya bisa mengantar, membimbing kemana arah sehingga hak dan kewajibannya tidak dikurangi. Iya. Hanya sebatas itu yang kami bisa lakukan sebagai lawyer. Gini. Nah, kemarin saya tanya, Pak, sekarang. Kemarin minum 1 gelas lalu minyak zaitun. Sudah. Tidurnya gimana, Pak? Cukup nyenyak. Caca dan nyenyak, saya ya belum pernah merasakan habis bangun tidur sesegar
kemarin, tadi pagi. Iya, betul sekali. Biasanya sekali. Selama ini bangun selalu merasa lelah, masih lelah. Ngantuk, tapi ditiruin nggak bisa, Pak Ji. Iya, capek itu. Sudah keburu pagi, sudah keburu jam 5. Iya. Sekarang saya jelaskan kenapa kok harus puasa ya, Pak. Iya, Pak Ji. Saya jelaskan. Obat dari segala obat, salah satunya, Pak, puasa. Saya dibayar 50 juta, 100 juta, saya tidak puasa, saya tidak mau, Pak. Percuma, Pak, nerima nggak sembuh. Nah, kenapa kok harus puasa? Nah, sekarang saya cerita ya, Pak, sambil pinjang-pinjang. Bapak nanti puasa mulai jam 9 sudah selesai. Semua sudah selesai. Bentar lagi minumnya dipercepat, ya. Sudah selesai ya, Pak. Nanti Bapak sekitar jam 1, perut Bapak bunyi. Krek gitu, Pak. Iya, Pak. Nah, itu kan pertandanya lapar, Pak. Ya, santai aja. Betul. Jangan sampai muntah. Itu pertanda lapar, Pak. Ya. Ya, lapar itu, Pak. Yang lapar, sel-selnya Bapak. Ya, Pak. Sel-selnya Bapak. Yang dimakan tidak ada, Pak, karena puasa. Maka yang dimakan, Pak, itu penyakit-penyakitnya Bapak. Makanya Bapak sekarang itu minum 2 gelas, nanti pipis pertama, kencing pertama, ringan badan, Pak. Nah, itu ya, Pak. Lah, penentunya untuk mengganti sel-sel yang mati, rusak tadi itu, nanti jam 5 di sini. 14 kurma lagi nanti. Sudah saya siapkan ini, Pak. Ini ramuannya. Ini untuk nanti, Pak. Siapa aja? Ya, tapi masih 2 gelas ini. Ya. Besok baru kita khususkan 3 gelas untuk mengecek jantung, ya Pak ya. Nah, gitu, alhamdulillah minumnya sudah luar biasa, Bapak. Sudah luar biasa minumnya. Insya Allah kesembuhan semakin cepat, ya. Pak Wayan Ardike. Ya Pak ya. Siap. Alhamdulillah ya Pak. Nanti Bapak jam 5 bisa cerita selama puasa apa yang terjadi pada tubuhnya. Siapa sih? Nah, gitu ya Pak. Ya. Kita akhiri. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.